Hi, Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel. Jangan lupa tekan button subscribe and kalau korang nak follow aku, korang boleh follow social media aku tanpa lengah masa macam biasa guys. Selamat datang ke Malam Anchor. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Korang pernah tak rasa yang kadang-kadang waktu malam korang balik seorang ke siang pun kadang-kadang korang boleh rasa yang ada benda sedang perhatikan korang, ataupun aku boleh cakap kadang bila korang jalan seorang, korang dapat rasa macam ada benda yang tengah tengok gerak laku korang buat apa kan, sampai kadang-kadang kita rasa meremang kat tengkuk. Pernah tak korang tertanya apa benda tu and kenapa dia ikut? Benda ni berlaku tak lama lah, dalam 5-6 tahun lepas. Aku boleh cakap time tu aku selalu lah keluar malam lepak dengan member aku dekat area Subang. And aku rasa korang tahulah Subang dekat mana kan. So nak jadikan cerita, malam tu aku lepak dengan dia dekat satu kedai makan, minum kopi. Time tu kenyang lagi, so makan dinner pun sikit je, tapi lebih kepada borak lah. Dan time tu aku ingat lagi arwah atuk kepada member aku ni baru saja meninggal. Jadi salah satu topik perbualan dia pada malam tu adalah berkenaan dengan arwah atuk dia lah, yang kita berkongsi cerita. Dia cerita pasal kenangan dia, pasal kenangan dia bersama atuk dia. Aku pun cerita pasal arwah atuk aku. So kita orang saling bertukar cerita malam tu. Dia jadi menarik dan dia berlarutan almost satu malam tu. Kita orang just borak pasal tu je. Jadi bila dah lewat malam, dalam pukul 10 lebih 11 macam tu, dah habis minum kopi semua, kita bawa kereta asing sebab dia duduk dekat area Subang, aku pula duduk area Kelana Jaya. So untuk nak balik tu memang selalunya malas lah, nak susahkan dia nak hantar aku kan. Jadi malam tu dalam pukul 11 macam tu, kita orang balik, aku balik ke rumah aku, dia balik ke rumah dia. Dan sejurus aku sampai je rumah aku, tak lama lah, aku rasa dalam 5 minit macam tu, aku baru je nak buka pintu rumah, tiba dia call. Aku dapat miss call. Dan aku tengok member aku tu yang miss call. Tapi aku tak fikir apa lah. Aku bajet maybe dia ada nak borak something ataupun ada, yalah, plan untuk esok kan. Tapi bila aku call dia balik, suara dia takut sebab dia cakap yang dia nak aku datang rumah dia malam tu sebab dia rasa teramat takut. Dia rasa macam ada benda yang tengah ikut dia. Tapi malam tu aku tak dapat datang disebabkan arwah mak aku tak gasi. Arwah mak aku pun risau dalam keadaan aku dah pukul 12 lebih lah time tu untuk aku pergi ke rumah dia, agak tak selamat lah. Jadi keesokan harinya dia cerita apa yang berlaku pada malam tu. Malam tu dia cakap time on the way balik daripada lepak tu, dia tengah drive, dia isap okok. Jadi bila isap okok dalam kereta, standard lah, kita akan buka tingkap, satu pam, dua pam, tiba-tiba dia terbau kapur barus hujung-hujung hidung je, orang cakap.
dia rasa tak selesa, tapi dia tak ada fikir panjang sebab member aku ni dia tak ada merepek pemikiran dia. Dia selagi boleh dia akan fikir positif dulu, dia akan fikir logik dulu. Jadi lepas habis okok, dia tutup tingkap. Tapi yang buat dia takut bila bau tu makin kuat. Sepatutnya kalau bau tu daripada luar, hilanglah bau. Tapi bau tu makin kuat. Dan bila dia sampai ke rumah, sebelum dia masuk rumah, rumah member aku ni dekat gate dia ada satu pokok. Aku tak tahu pokok apa lah. Agak lebat juga. Rimbun lah orang cakap. Dia tak berani nak keluar daripada kereta sebab mata dia keep on looking dekat pokok tu. Mata dia asyik tengok je pokok tu. Sebab dia rasa macam ada benda yang tengah perhatikan dia. Jadi dia agak pelik bila member aku cakap yang dia ajak kakak dia teman. Sepanjang aku kenal dia, teramat rare ataupun teramat pelik. Sebab member aku ni dia bukan orang yang jenis pemikiran ke arah benda-benda macam ni. Dia percaya, cumanya dia tak ada terbawa-bawa pemikiran dia. Tapi aku tahu yang dia teramat takut bila dia ajak kakak dia teman dia tidur pada malam tu. Dia cakap kat aku malam tu adalah malam yang paling lama bagi dia. Dia tak boleh tidur pun. Badan dia keep on berpeluh. Dan dia rasa mata dia asyik tertumpu. Hujung mata dia asyik tertumpu dekat bahagian tingkap bilik dia. Kakak dia dah lena lah. And aku tanya dia kenapa dia asyik pandang ke arah tingkap. Dan jawapan dia, dia rasa macam ada benda yang tengah tengok dia tidur pada malam tu. Jadi kadang persoalan ni main dalam pemikiran aku. Dan kalau korang ada jawapan, aku nak korang sendiri jawab. Kadang benda apa yang sedang tengok kita dan kenapa dia tengok kita? Ataupun lebih kurang kenapa dia perlu ikut kita. Kita jumpa lagi dalam malam anchor akan datang. Stay safe guys, stay positive. Assalamualaikum. Bye bye.